terus kita boleh jawab. Apa saja boleh kita jawab dalam 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 kubur tu. Baik. Sudah. Sudah terbalik apa dulu, sudah tersingkap kepada muka surat lain. Muka surat 144 ya. Nah, 144. Semua diperlihatkan kepada aku, kata Nabi. Kamu dan diwahyukan kepada aku bahawa sesungguhnya kamu akan diuji di dalam kubur. Semua orang akan ditanya, saya akan ditanya, tuan-tuan akan ditanya, puan-puan akan ditanya, Tok Imam akan ditanya, makmum akan ditanya, pemimpin akan ditanya, pengikut akan ditanya, raja akan ditanya, rakyat akan ditanya, everybody will be asked. Ha, sama aja, tak ada kecualinya. Ha, semua akan ditanya, diuji dalam kubur. Ha, ya? Kamu akan diuji di dalam kubur kamu yang semacam atau yang hampir dengan apa yang semacam atau hampir dengan fitnah al-Masih dan juga Dajjal. Fitnah Dajjal itu akan ditanya juga. Kepada setiap orang akan ditanyakan, apakah yang kamu tahu tentang Muhammad? Apa yang kamu tahu tentang Muhammad? Akan tanya. Orang yang beriman atau orang yang mempercayai akan menjawab apa? Ia adalah Muhammad utusan Allah. Dia adalah Rasulullah utusan Allah. Boleh jawab belakang itu? Ia datang kepada kamu. Ia datang kepada kami semua dengan membawa keterangan yang jelas dan petunjuk. Kami semua menyahuti seruannya dan mengikutinya. Kita jadikan Nabi Muhammad itu sebagai apa? Contoh dan suri tauladan dalam segenap aspek kehidupan. Kita semayang ikut Nabi Muhammad, kita puasa ikut Nabi Muhammad, kita berpakaian ikut Nabi Muhammad, kita berakhlak ikut Nabi Muhammad, kita berjuang ikut Nabi Muhammad, kita pemurah ikut Nabi Muhammad. Kita apa sajalah kita ikut Nabi Muhammad sebagai contoh. Mengikutinya, ya, seruannya. Kami semua menyahuti seruannya dan mengikutinya. Pertanyaan itu diulangkan 3 kali. Ditanya tentang Muhammad itu 3 kali diulang. Dan diucapkan kepadanya, tidurlah sebagai seorang soleh. Bila boleh jawab, apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini, laksana seorang mempelai. Dalam kitab lain tu ada sebutnya, laksana seorang mempelai. Macam mempelai. Ingat ke masa jadi mempelai tu? Ingat tak? Saya 48 tahun dah jadi mempelai. Ingat sampai sekarang ni? Lainnya ke tak lainnya tidur? Lainnya? Kalau lainnya, bingung jawabnya. Malam pertama, on your first wedding night, takkanlah lainnya tidur, bingung jawabnya. Sedor-sedor apa? Sedor-sedor dah siang aja. Macam itulah orang dalam kubur tu, sedor-sedor hari udah kiamat aja. Udah kiamat weh. Begitu juga orang ahli neraka, sedor-sedor dah kiamat aja. Bulan lepas geruduk, dundam dalam kubur, tapi juga hari kiamat. Udah kiamat weh. Itu yang dia mengeluh tu. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Berkata mereka, siapa pula yang membangkitkan kami setelah kami tidur ni? Dia kata tidur tu, padahal bukan tidur pun, tengah berduduk tuntam di kubur. Siapa yang membangkitkan kami? Anak dah kata tidur. Seolah-olah bangkit dari tidur aja tu kata. Pasal apa? Udah macam tak terasa lagi lah. Kena dentum. Siapa yang membangkitkan kami daripada tidur ni katanya. Dan sekarang baru kami sedar bahawa apa yang dijanjikan Rasulullah tu semuanya benar belaka. Seksa tu benar belaka. Neraka tu benar belaka. Titian sirat tu benar belaka. Dari kiamat tu nanti ya. Tapi bagi orang beriman, dia rasa-rasa macam baru semalam dia tidurnya. Padahal sudah beribu tahun dia mati. Kerana dalam kubur tu dia dapat nikmat yang banyak. Dalam kubur ada nikmat tu. Ada makan, ada minum, ada berziarah, ada macam-macam dalam kubur. Nikmat kubur tu. Sudah-sudah, sudah kiamat saja. Tidurlah kamu seperti tidurnya seorang soleh. Kami mengetahui bahawa kamu percaya kepadanya. Sebaliknya orang yang ragu-ragu akan menjawab, aku tidak tahu. La adri, kata orang nanti. Aku tak tahu katanya.
Aku mendengar orang bercakap sesuatu lalu aku mengikuti percakapan mereka itu. Aku ikut cakap orang je. Baru apa dah? Bukan aku tahu benar-benar katanya. Ha, itu hadis Nabi ya, menceritakan tentang perkara yang berlaku di dalam kubur. Kemudian berkata Anas bin Malik. Anas bin Malik ini orang yang sangat masyhur di Madinah ketika itu. Ya, maknya namanya Ummu Sulaim. Kecil lagi sudah diserahkan Anas itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk dijaga oleh Rasulullah. Dia macam anak angkat kepada Rasulullah lah. Tapi bukan anak angkat dia apa secara rasmi dah. Tapi dia kecil lagi mengikut Rasulullah. Dan dia ni banyak merawikan hadis. Hadis-hadis yang apa? Yang terlalu banyak yang dirawikan oleh Anas bin Malik ni. Bapaknya Malik meninggal dunia lama dah. Maknya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tu mengikut Nabi berhijrah ke Madinah. Ya, masa di Madinah dipinang oleh seorang sahabat. Masa tu orang tu belum Islam lagi. Namanya Abu Talha. Ha, dipinang dia Abu Talha. Dia pun ngapo pada Abu Talha, ayin nak kahwin dengan Mikir. Tapi Mikir belum Islam lagi, macam mana nak kahwin dengan ayin? Tahu ke ayin ni? Ha, mana nak kahwin dengan ayin tak Islam? Ha, kalau nak kahwin dengan ayin, Mikir masuk Islam. Kalau Mikir mau masuk Islam, ayah jadikan mas kahwinnya mengucap dua kalimah syahadah. Kamu masuk Islam, ucap dua kalimah syahadah, jadikan itu sebagai mas kahwin untuk ayah, kata dia, Ummu Sulaim. Okay, masyur ni, wanita yang paling masyur Ummu Sulaim lah. Maka kahwinlah, setujulah Abu Talha. Siapa tak nak Ummu Sulaim ni, janda cantik pula tu. Janda muda lagi cantik. Datang dari Mekah. Kawinlah, aku terima nikahnya Ummu Sulaim binti apa entahlah ya. Ha, dengan mas kahwinnya dua kalimah syahadah. Dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dia jadi Islam. Dan terus pula jadi suami. Ha, itu dia Abu Talha ni. Ha? Lepas tu kahwin beranak, dapat seorang anak lelaki. Bila beranak tu tak lama lepas tu anak tu meninggal dunia. Abu Talha tak ada rumah, tinggal maknya di rumah. Maknya pun mandikan anak tu, balut elok-elok dalam kain kapan, ya. Kemudian disediakanlah anak tu macam tidur aje. Bila balik Abu Talha, dia layan Abu Talha macam isteri biasa melayan suamilah. Dipujuk-pujuknya, ditenangkannya jiwanya, dia bagi makan dan segala-galanya, dia layak macam isteri punya suami lah. Udah hello, udah tenang, dia tengoknya suaminya, dia pun tanya kepada Abu Talha. Abang, agak ni lah abang. Dia memang panggil tuan-tuan apa? Abang ke? Ling. Ling-ling lah, ling tak apa? Ling-ling. Jangan tambah kop tau, ling je. Ling-ling kata. Apa pendapat Ling kalau sesuatu benda tu orang bagi kita pinjam, lepas tu dia minta balik, dia ambil balik barang tu. Kata dia suaminya, kalau macam itu, tak apalah, baguslah. Kita bagi aja lah, kita redor lah kerana barang dia. Begitulah juga kita ni, wahai Ling. Ya, Allah pinjamkan kita anak kita. Malam ni Allah dah ambil balik anak kita tu. Dengar itu Abu Talha pun terus mendapatkan anaknya. Tengoknya betul dah mati. Dia pun diam, tak cakap apa-apa. Esoknya dia mengadu dengan Rasulullah SAW. Mengatakan malam tadi isteri saya buat gini. Dia tak khabar pada saya pun. Tapi dia pujuk saya, dia layan saya, dia elok. Dah betul baru dia khabarkan anak tu dah mati. Kata Rasulullah, baguslah tu. Jangan takut. Saya akan doakan kamu supaya dapat anak lelaki yang lebih baik daripada yang ada sekarang ni. Didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hasil daripada doa Nabi Muhammad itu dengan izin Allah Taala dapat 9 orang anak lagi lepas itu. Kesemuanya pejuang Islam. Kesemuanya itu berjuang untuk Islam. Itu dia. Nama siapa ni? Anas bin Malik. Sahabat besar pada ketika itu, ya. Baik, apa kata Anas bin Malik? Bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu annahu la yasma'u qur'an alihim qala atahu malakani fayuqidanihi
fayuq'idanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli qala fa ammal mu'minu fayaqulu ashhadu annahu 'abdullahi wa rasuluhu qala fayuqalu lahu an-nuzur ila maq'adika minan nari qad aidaka aidalaka Allahu bihi muq'idan maq'ida minal jannah qala nabiyullahi fayarahuma jami'a qala qatadah ya wa zakara lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an wa yumla'u 'alayhi khadran ila yawmi yub'asun wa ammal munafiqu wal kafiru fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nasu fayuqalu la daraita wa talaita wa duriba bima tariqa min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghayrus qalain apabila seseorang hamba diletak di dalam kuburnya. Siapa dia letak dalam kubur? Kita masuk. Bila kita masuk dalam kubur, diletak dalam kubur. Kemudian dan sahabat handainya berpaling balik. Dah ditanamnya kita. Kemudian dikambil tanah tu, lepas tu dibacakan talqin. Kalau yang nak bertalqin, tak nak hidaklah. Siapa tak nak talqin, tak apa, tak payah talqin. Siapa nak talqinkan, jangan jadi isu. Ini hari ini jadi isu talqin. Tak boleh, mana ada hadis suruh talqin, tak ada. Ada jadi isu dah sini. Sini tak ada, di kampung ni tak. Tapi bukan jadi isu, tak ni tak. Usalli jadi isu, talqin jadi isu, tahlil jadi isu. Jadi isu besar sekarang ni. Sudah jadi apa? Sudah jadi perkara-perkara yang apa sangat. Macam-macam seolah-olahnya bidah yang besar sangat. Kita alhamdulillah lah, di kampung-kampung ni tak ada lagi apa itu. Tapi di bandar-bandar apa itu. Sudah ditalqin kan? Baliklah dia. Bila berpaling aja apa? Sahabat andanya berpaling balik, nak balik. Sesungguhnya ia mendengar derap orang yang mati itu, kita mati itu dengar derap selipar tu, dengar prop selipar tu balik. Derap apa? Selipar mereka. Ada selipar maksudnya. Mendengar derap selipar mereka. Baginda meneruskan, datang kepada hamba itu dua orang malaikat. Kemudian kedua-dua membangunkan lelaki itu dan menanya, apakah engkau telah katakan terhadap Muhammad? Apa yang kau katakan terhadap Muhammad? Muhammad tu siapa? Adakah kamu pernah dengar orang nama Muhammad? Siapa dia itu? Kata malaikat dua orang tu. Siapa nama malaikat tu? Munkar dan Nakir. Dua orang malaikat. Seorang namanya Munkar, seorang namanya Nakir. Bertanya. Apa yang kamu tahu tentang Muhammad? Jika ia seorang mukmin, kita ni orang mukmin dah insya-Allah. Alhamdulillah ya, kita ni mukmin. Apa kalau dia seorang mukmin, ia akan menjawab, saya menyaksikan bahawa dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Kita akan jawab apa? Asyhadu annahu 'abdullahi wa rasulih. Ini hadis ya. Asyhadu annahu. Aku menyaksikan bahawa dia siapa? Nabi Muhammad annahu. Abdullah, hamba Allah. Wa rasuluh, dan juga dia adalah rasulnya. Aku menyaksikan bahawa dia adalah hamba Allah dan rasulnya.
Ha, kemudian mana dia? Apakah engkau telah katakan terhadap Muhammad jika ia seorang mukmin? Ia akan menjawab, saya menyaksikan bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah kelak di dalam syurga. Ha, dia bukakan kubur tu ada tingkap tau. Di kubur tu ada tingkap. Di tingkap tu dia nampak tempatnya nanti di syurga. Ha, kenapa? Dia menjadikan Rasulullah sebagai ikutannya. Dia mengaku Rasulullah sebagai Rasul. Sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Dibukakan kubur tu. Ada tingkap tu. Ha, dia nampaklah syurga dari kuburnya. Ha, nampak dia mahligainya. Nampak dia pakaiannya. Nampaknya kenderaannya. Nampaknya makan minumnya. Nampakkan dia apa? Ha, hiburan dalam kubur tu. Lagi dia nampak apa? Dia nampak apa? Bidadari-bidadari di kubur tu. Dari kubur tu nampak bidadari di syurga. Ha, melambai-lambai dia. Ahlan wa sahlan. Marhaban bika ya habibi agak ni lah. Ya? Ha, marilah. Datanglah kepada saya wahai kekasihku. Ha, ya? Marhaban bika. Ha, ya? Selamat datang kepada kamu wahai kekasihku. Ya, ha. Ya habibi tu kan? Wahai kekasihku. Ha, melambai-lambai je dia. Paling komannya kalau dia jadi ahli syurga, dia dapat berapa bidadari? Berapa bidadari? 72 orang bidadari. Ha, ya? At the very least, you get how many? 72. Eh, ndak kita nak ni? Ya, yeah, kan ndak ni? Atas? Kalau ndak? Kalau ndak apa? Ha. Buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena syarat nak masuk syurga itu dua aja. Wallazina amanu wa amilu salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah ya. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Tidak ke demo yang belakang tu? Jealous. So, tidak kena macam jealous. Agak-agaknya dia tu jealous ke tak? Di syurga esok. Tidak, kenapa? Kenapa tak ada jealous? Eh, dalam dunia ni terak. Siapa berani je terak? Siapa tak berani tau? Siapa tak berani nak tau? Siapa ni? Siapa tak berani? Termasuk lah. Ada termasuk tak orang cakap ni? Tak berani belakang. Nah, ya. Tapi besok, mereka esok tidak ke jealous. Tidak. Kenapa? Kerana Allah sudah cabut rasa cemburu di hati mereka. Ha, tak ada lagi rasa cemburu. Tak ada lagi rasa sedih. Tak ada lagi rasa menderita. Mereka malahan rasa seronok. Ha, lagi ramai bidadarinya, lagi seronok dalam itu. Ha, ya. Berkasih sayang mereka. Kerana dalam syurga itu mana ada duka cita. Mana ada marah. Mana ada bosan. Mana ada jemu. Mana ada letih? Tak ada. Semua gembira je. Enjoy all the time. Eh, tak kita nak ni. Atau, ha, layak kalau diri itu masuk dalam syurga. Ya? Okey, baca balik. Ya, jika ia seorang mukmin, ia akan menjawab, saya menyaksikan bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah kelak di dalam syurga. Kamu tengok tempat kamu di syurga. Tengok malikai kamu mana rupanya. Eh, ada keropa rumah di Felda ni? Malaikat, ada keropa rumah di Felda ni? Ya Allah. Dalam rumah ada kotak tau. Tahu ke kotak? Kotak tu apa? Ha, kotak tu tempat apa? Castle tau, castle. Rumah yang besar tinggi. Orang putih kata castle. Ha, ya? Di luar castle tu ada pula pagar. Ha, ya? Ha, begitulah hebatnya. Dalam kotak tu ada pekan. Pekan sehari ada, pekan pasar malam ada tak? Ada pasar malam. Ha, semua, apa jualnya? Semua ada. Minta apa? Ada berapa? Bukan jual pun tahu. Ha, di pasar malam tu mereka tersuai-suai. Ambillah barang saya tuan. Ambillah barang saya tuan. Free of charge. Tak ada kena duit. Ha, apa saja, semua ada. Ha, itu dalam syurga. Ha, ini macam-macam cerita dongeng je. Ya ke tak? Ya yeah, ni. Ini sabda Nabi SAW. Jangan harus kita ragu-ragu. Ha, betul itu. Itu perkara yang ada dalam syurga. Dinampakkan kepadanya syurga itu.
Ha, lihatlah kelak di dalam syurga. Sambung baginda lagi, ia dapat melihat berkedua-dua tempat kediamannya. Berkata Qatadah, Qatadah seorang sahabat dalam keadaan namanya Qatadah, ya? Abu Qatadah. Maka dibuka tu luas baginya di dalam kubur itu. Kubur itu jadi luas. Nah, ya, seluas-luas 70 hasta. Sampai 70 hasta kuburnya. Kalau tidak, selalu kubur berapa luas? Ya? Habis-habis 3 kaki, panjangnya 7 kaki. Ini berapa hasta? 70 hasta. Dan tempat kediamannya penuh, dipenuhi dengan kehijauan. Dipenuhi dengan kehijauan, semuanya hijau je. Hijau tu tanda apa? Kalau daun tu hijau tanda apa? Sayur tu hijau tanda apa? Pokok tu hijau tanda apa? Tanda kesegaran. Itu hijau. Tanda kesegaran. Itu hijau. Kalau dia layu je, apa warnanya? Kalau dia layu je, apa warnanya? Kuning itu warna layu je. Kelabu, layu je. Kalau dia hijau tu segar tu. Kalau kita nak beli kobe, cari yang hijau ke nak cari yang layu? Nak cari yang hijau lah. Begitulah warna di syurga tu. Hijau belaka. Dia penuh dengan kehijauan. Hingga kepada hari kebangkitan. Sampai hari kiamat. Dia nampak kubur tu sampai hari. Bukan kubur nampak. Nampak apa? Syurga tu. Sampai hari kiamat. Jadi maknanya dia tak sedar. Asyik melihat syurga tu. Seronok penuh, tengok dia, tengok bidadari, tengok maligai, tengok kenderaan, tengok makanan, tengok pakaian. Asyik aja memerhatikan syurga tu, seru-seru hari kiamat. Macam sehari semalam je, padahal dia mati, tak tahu berapa juta tahun matinya. Tapi macam sehari semalam je. Kenapa? Kerana dia disibukkan dengan penglihatan yang indah-indah. Penglihatan yang cantik-cantik. Penglihatan yang enak-enak. Penglihatan yang manis-manis. Dengan segala penglihatan yang hebat-hebat. Macam kita tengok wayang aje lah. Kalau sedap cerita wayang tu, sedar-sedar, sudah habis aje. Ya tak? Tapi kalau cerita tak sedap, kalau cerita tak sedap macam mana? Tidur dalam bangun. Pasal tak sedap. Kalau sedap, berkejam-kejam pun lalu. Ya? Macam orang tengok cerita sanggar. Dia minta kau nak tengok cerita sanggar. Ya? 2-3 jam tu, enak, sedap je rasanya. Padahal nangis tu dia sanggup tu, tapi seronok nangis dia pun. Tu dia. Itu dia nampak ya. Mana ke dia? Tempat kediamannya dipenuhi dengan kehijauan hingga kepada hari kebangkitan. Ada pun, itu orang-orang beriman. Ada pun orang munafik. Orang munafik kenapa? Orang yang pura-pura beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Dia pura-pura beriman. Ini orang munafik. Dia kepada kita berjubah berseroban macam saya ni. Jangan kita saya munafik pula . Tapi rupa itulah. Dia munafik. Rupanya dia tak percaya. Semayang sama, berzikir sama, selawat sama. Ada apa? Tahlil sama. Kalau dia tahlil tu orang sampai bergoyor masjid ni tau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya dia tak percaya. Itu orang munafik. Dalam Quran banyak disebut tentang munafik tu. Ayat tentang munafik dalam Quran boleh katakan tiap-tiap juzuk ada. Allah nak kabarkan kepada kita bahawa munafik tu ini tanda-tanda-tanda-tandanya. Kamu waspada, jangan kamu masuk dalam golongan itu. Di antaranya apa kata Allah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kata Allah. Itu tanda orang munafik. Apabila mereka berada di kalangan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata kami bersama dengan kamu semua. Yang tadi bersama dengan orang beriman tu apa? Olok-olok aja, bukan benar-benar. Kami semayang tadi olok-olok aja. Kami zikir tadi olok-olok aja. Kami selawat tadi olok-olok aja. Kami tahlil tadi olok-olok aja, kata. Itu tanda orang-orang munafik tu. Di antara tandanya Allah sebut. Kalau dengan orang beriman, dia macam orang beriman. Dia semayang sekali. Kalau dia tahlil sekali.
punya hebat tahlilnya. Kalau dia berdoa, berjela-jela doanya, naik lenguh tangan kita angkatnya. Nah, ya. Nah, lagi apa? Kalau dia berzanji mendayu-dayu suaranya, wa mu'ayyan kasyamsi minka mudhi'un. Ya, mendayu-dayu dia, punya hebat. Tapi rupanya dia tak percaya. Kerana istilah orang munafik itu, yuzhirul Islam wa yubtinul kufru. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Dia zahirkan Islamnya tapi menyembunyikan kekufurannya. Itu orang munafik. Dia rupa kita, rupa orang beriman. Tapi sebenarnya tak beriman. Itu tanda-tanda Allah kabur kepada kita. Supaya kita mengelakkan, bukan nak tuduh orang kalau dia munafik, orang munafik tak. Supaya kita terhindar dari bersifat kemunafikan itu. Banyak lagi. Al-munafiquna wal-munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil-munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Tanda ini. Apa artinya? Orang munafik lelaki dan munafik perempuan sentiasa bekerjasama antara mereka. Mereka menyeru kepada kejahatan dan mencegah kepada kebaikan. Itu orang munafik. Bila buat jahat, dia menyuruh. Mari kita menari. Mari kita mencuri. Mari kita rasuah. Mari kita macam-macam lah kejahatan dia suruhnya. Tapi kalau ada kebaikan, dia cegah. Jangan mengaji. Jangan semayang. Jangan. Dia mencegah kepada kebaikan. Itu tanda dia. Sebab itu orang munafik ini Allah marah sekali. Di antara orang kafir yang Tuhan marah ialah orang munafik. Nombor satu Tuhan marah orang munafik. Yang lain itu marah juga. Tapi tidak seperti orang munafik. Orang munafik di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Di neraka yang terkebawah sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di neraka di tingkatan yang paling bawah sekali. Kenapa bawah sekali? Kerana neraka itu lagi ke bawah lagi panas. Lagi ke bawah lagi panas. Yang terkebawah adalah yang terpanas. Itu orang munafik. Jadi orang munafik itu akan menjawab apa? Orang munafik dan kafir akan ditanya, apakah kamu telah katakan terhadap lelaki ini? Nabi Muhammad itu siapa? Tanya orang munafik itu. Orang kafir pun tanya, Muhammad itu siapa? Ia menjawab. Kalau dia munafik, kalau dia kafir, dia jawab, engkau apa? Engkau tidak memahami dan tidak ikut. Ia menjawab, engkau tidak memahami dan tidak ikut orang yang mengetahui. Ia dipukul dengan pemukul besi. Bila ditanya, dia tak tahu. La adri, kata. Entah, aku tak tahu. Kata. Pop, dia empuk oleh mereka. Dengan pemukul apa? Pemukul itu dia buat dari apa? Dari besi. Dipukul. 70 hasta terbenam di bumi. Bila dia sekali pukul di mereka. Ia dipukul dengan pemukul besi. Dengan pukulan yang ia menjerit kesakitan. Semua dengar. Dia menjerit itu kesakitan. Aduh, sakitnya. Semua didengar oleh semua. Kecuali manusia dan jin. Yang tak dengar manusia. Sebab kita tak dengar. Kalau kita dengar lalu saja ke kubur, di kubur orang Kristian. Macam? Dengarlah kena pukul itu. Dentum, dentam, jerit. Aduh, ayo yo, ayah. Kalau orang putih apa? Kalau orang putih macam mana ceritanya? Oh my god. Ayah, kata orang sini. Orang India macam mana? Ayo yo. Lagi apa? Orang awal apa ni? On die, itu orang awal tau. Dia minta kerti kat kawal sini. On die, artinya sakit punah ni. Tak tahan aku ni. Aduh. Itu lebih kurang itulah. Ya? Semua dengar. Jin dengar. Jin tak dengar. Manusia tak dengar. Jin tak dengar. Lain semua dengar. Ya? Katak dengar. Lembu dengar. Ayam dengar. Ikan keli dengar. Ikan ruan dengar. Ikan bilis dengar. Ular dengar. Nyamuk dengar. Ya? Lalat dengar, kredit dengar, semua dengar. Yang tak dengar dua makhluk aja. Siapa? Manusia dan jin. Lain semua dengar. Itu dia tuan-tuan. Itu keadaan dalam kubur ya. Baca sikit lagi tentang keadaan dalam kubur. Daripada Al-Bara' bin
Azib, Al-Barak bin Azib. Apa kata dia? Radiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah redha dengannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti qala nazalat fi azabil qabri fayuqalu lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah wa nabiyya Muhammadun fadhalika qawluhu azza wa jalla yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit. Artinya apa? Diturunkan mengenai azab di dalam kubur. Yusabbitu itu artinya ditetapkan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dengan perkataan yang tetap di dalam kubur itu. Ditanya si mati, siapakah Tuhan kamu? Ia menjawab, Tuhan kami Allah. Bilanya, Marrabbuk, siapa Tuhan kamu? Fayaqulu Rabbi Allah. Dia berkata, Tuhan aku ialah Allah. Rabbi Allah. Lagi? Tuhan kami Allah. Nabi kami ialah Muhammad. Wa Nabi Muhammadun. Nabi aku ialah Muhammad. Nabi kami ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia pengertian ayat yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maksudnya Allah menetapkan, itu yusabbitullah, menetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap. Perkataan yang tetap, dia tak takut, tak gentar. Karena malaikat itu makhluk macam kita juga. Dia pun nak dengar orang macam talqin dah. Nanti akan datang kepada kamu dua orang malaikat, akan bertanya kamu siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu. Hendaklah kamu jawab dengan lidah yang fasih. Jangan engkau rasa gentar dan takut kerana mereka adalah makhluk seperti kamu juga. Itu pun nak dengar ke dia? Mendang tu cuma buat kerja dia. Mereka adalah makhluk seperti kamu juga. Maka hendaklah engkau jawab dengan lidah yang fasih bila ditanya siapa Tuhan kamu. Jawablah bahawa Allah Tuhanku. Dan Nabi Muhammad itu Nabiku. Lagi apa? Ka'bah itu qiblat aku. Lagi? Islam itu agama aku dan sebagainya. Jawab dengan lidah yang tetap. Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap. Jadi orang beriman dia tak ada takut, tak ada gentar. Dia jawab dengan lidah yang fasih. Di dalam hidup di dunia ini dan juga di akhirat. Di akhirat pun dia akan tetap. Kemudian terdapat juga hadis-hadis sahih yang tidak disebutkan di sini. Yang mengisbatkan. Apa itu mengisbatkan? Menetapkan. Menghe'ekan. Mengisbat itu artinya apa? Menghe'ekan. Ada. Isbat. Betul. Itu isbat. Yang mengisbatkan adanya fitnah dan ujian di dalam kubur. Dan soalan dah dua orang malaikat ni. Ada hadis-hadis lain tapi tak disebut dalam kitab ni. Menunjukkan bahawa benda ini ada hadisnya, ada dalilnya, ada nasnya. Ada buktinya bahawa dalam kubur nanti ada fitnah kubur. Yang didatangi oleh dua orang malaikat. Seorang namanya Munkar, seorang namanya Nakir. Menanya ahli-ahli dalam kubur tu dalam soalan-soalan yang telah ditetapkan. Itu bahagian dalam kubur. Bahagian perkara-perkara yang berlaku dalam kubur. Fitnah dalam kubur dan soalan malaikat. Itu perkara pertama yang kena kita beriman. Tajuk besar kita ni beriman dengan hari kiamat. Soal pertama, kiamat belum lagi tapi kita mati dulu. Kita mati dulu, masuk dalam kubur dulu. Dalam kubur ini perkara yang berlaku. Yang kedua, azab dan nikmat di dalam kubur. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, fitnah kubur. Soalan-soalan yang ada di dalam kubur. Yang kedua, kalau kita boleh jawab, dapat nikmat. Kalau tak boleh jawab, dapat azab. Itu azab kubur. Sebelum saya baca ni, azab kubur ni kena faham. Ada empat. Kalau tanya orang, azab kubur ada berapa? Ada empat. Yang pertama, soalan dan pukulan Munkar Nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuknya. Yang ketiga, didatangkan
Apa ni? Tengok apa ni ni? Ular. Bukan ular. Ular. Ular dan kala. Ha? Yang memukul-mukul, mematuk-matuk hingga hari kiamat. Itu yang ketiga. Yang keempat, didatangkan api neraka masuk dalam kubur. Ingat ni tuan-tuan. Ha? Ada empat seksa kubur. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar dan nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Ini semua orang kena impit. Yang orang soleh pun kena impit. Lebih-lebih lagi orang kafir, lebih lagi orang fasik, lebih-lebih lagi orang zalim. Orang soleh pun kena impit. Tapi orang soleh tak ada rasa sakit, tak ada rasa sakit. Dihimpit bumi tapi tak ada sakit. Bumi tu ngimpit dia ngam-ngam aja. Tahu ke ngam-ngam? Allah, tak pernah tahu apa ngam-ngam. Apa ngam-ngam? Cukup-cukup aja, selesa aja. Ha. Macam bayi baru lahir dipeluk, didukung oleh maknya. Ada ke sampai renyuk? Eh, maknya nukung anak kecil renyuk ke tak? Ha, selesa tak budak tu? Selesa aja. Macam itulah biasa orang soleh dalam kubur, dihimpit bumi tapi ngam-ngam. Ha, sedap-sedap aja. Cukup-cukup aja, tak ada rasa sakit. Ha, ya. Yang tak kena himpitan bumi, orang muqarrabin. Nabi-nabi tak kena. Ya. Wali-wali tak kena. Tapi orang soleh kena lagi. Ha, ya. Ha, itu himpitan bumi. Yang ketiga, didatangkan ular dan kala. Mematuk-matuk. Ular tu besar mana? Besar tengkuk unta. Ada pernah tengok tengkuk unta? Ha, itulah besarnya. Besar tengkuk lembu tu dah lebih kurang. Ya. So tiang ada tak so tiang tu? Ada lah juga ya. Itu dia besarnya tengkuk ular tu. Panjangnya tahu? Panjangnya berapa panjang? Dari kepala ke ekor berapa panjang? Sebulan perjalanan. Ha, kalau nak tahu badan panjangnya, try jalan kejap ni. Sebulan nanti berhenti. Hak mana? Yang kaki ni jalan kaki. Sebulan perjalanan. Itu panjangnya ular tu dari kepala ke ekor. Ha, namanya pun menggerunkan ya. Ha, nama ular tu apa? Suja'un akra' kronok kronok ya. Suja'un akra' namanya. Ha, menggerunkan namanya. Kala pun begitu juga. Sebulan perjalanan dari kepala ke ekor. Ha, ya? Menyengat-nyengat sampai hari kiamat. Dalam kubur tu kalau orang-orang kafir lah. Orang yang derhaka lah. Nah, itu dia seksa kubur. Ya. Yeah. Ular dan kala menggigit-gigit sampai hari kiamat. Ha, ya? Kala tu tak dengar, tak ada gigit. Apa? Dia nyengat. Nyengat apa? Ekornya nyengat. Ada pun orang gigit di kala tak? Saya ada gigit di kala. Ha, sengat di kala. Tahu? Ha, pergi satu tempat. Di Kedah tu. Nama tempatnya Payah Mengkuang. Ada kempen masa tu. Ya? Payah Mengkuang. Nak mandi pagi tu. Ada telaga dekat masjid tu. Tengok ada kain basah hitam. Pakai kain basah tu. Bila pakai je ngap. Kata yang di sengat di kala tu. Tanpa hair tau. Empat hari empat malam bengkaknya. Punya dah sakit. Tak tahu nak ngabur kan tau. Masa itu. Empat hari, empat malam sakitnya. Disengat oleh kala. Itu pun mujur kena tanpa hair. Kalau tempat lain. Tak boleh. Ha, ya. Ha. Empat hari, empat malam sakitnya. Itu kala dunia. Kala akhirat. Ha, lagi teruk. Ha, ya. Yang keempat, dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Ha, ya. Itu yang kita doa kalau orang mati. Tahu apa? Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufurin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya itu taman-taman, ha, taman-taman syurga, seperti taman-taman syurga ya. Ha, Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, satu taman seperti taman-taman syurga. Dan janganlah engkau jadikan kuburnya itu satu jurang daripada jurang neraka. Ha, ya. Kalau tidak, dia jadi jurang neraka tu. Dibalik-balik dia mayat tu tau. Dalam kubur tu. Dibakar dengan api neraka. Dibalik-balik. Macam orang bakar apa? Barbecue. Tahu ke barbecue? Ya Allah, barbecue tau. Babi lah. Ha, babi tu, cucuk konggong tu dengan kayu, tu dia bakar. Itu namanya barbecue. Ha, zaman Robin Hood dulu. Zaman Robin Hood of Nottingham Forest. Ha, itu dia. Seksa dalam kubur. Ha, empat seksa kubur. Ha, jaga satu-satu. Yang mana tahan? Yang mana lalu nohonya?
Mana-mana pun tak lalu kita nak hawa. Itu seksa kubur. Baru kita baca. Azab dan nikmat di dalam kubur. Selain daripada fitnah di dalam kubur, wajib kita beriman dengan adanya azab dan nikmat di dalam kubur. Nikmat pun ada, ya? Azab pun ada. Al-Quran dan hadis sahih secara jelas menunjukkan dalil adanya demikian. Seperti firman Allah, wa haqa bi ali fir'aun nasu